Perkenalkan, nama saya Francisco Tataung, nomor urut absen 13, NIM 2201-3066, asal sekolah SMK Negeri 2 Manado. Alamat sesuai KTP, Kelurahan Dendengan Dalam, Lingkungan 7, Kecamatan Paldua. Tempat tinggal sekarang di Kelurahan Dendengan Dalam, Lingkungan 7, Kampung Manggis. Apa arti teknik sipil, arti program studi D4, arti teknik konstruksi jalan dan jembatan. Teknik sipil merupakan cabang keteknikan yang mempelajari tentang bagaimana merancang, membangun, merenovasi, tidak hanya gedung dan infrastruktur, tetapi juga mencakup lingkungan untuk keselamatan hidup manusia. Program studi D4 adalah jenjang pendidikan tinggi diploma yang memiliki kesetaraan dengan program sarjana. Teknik konstruksi jalan dan jembatan adalah salah satu ilmu yang menspesialisasikan dalam perancangan dan pembuatan jalan dan jembatan, khususnya jalan bebas hambatan atau yang lebih dengan sebutan jalan tol. Apa maksud dan tujuan kuliah di jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Manado dengan memilih program studi D4 TKJJ? Saya memilih kuliah di jurusan Teknik Sipil Konstruksi Jalan Jembatan karena saya ingin membantu pengembangan pembangunan negara. Sarjana Teknik Sipil juga sangat dibutuhkan perusahaan. Hal ini dikarenakan terdapat divisi pembangun bangunan di setiap perusahaan. Jadi, kamu yang lulus dari jurusan teknik sipil berpeluang besar untuk masuk di sebuah perusahaan. Hal yang saya sukai adalah ketika saya sedang berkumpul dengan teman-teman dan membahas suatu topik dan juga membuat tugas bersama. Hal yang tidak saya sukai adalah ketika ada orang yang selalu mengusik atau mengintimidasi kehidupan pribadi saya. Pesan untuk sebagai calon sarjana terapan teknik, tetap semangat karena inti sukses tidak ada yang praktis, karena ikan yang handal berenang di laut yang bergelombang bukan air yang dangkal.